Rudy Ismail LC, Nurmayanti Pasaribu SPD, Elpiani Tanjung SPD. Bidang Sahih Quran, Muhammad Islam Tanjung SPD, Yusnan Asari Batubara, Zakia Hidayat Pasaribu SAG, Siti Rukmana Tanjung SPD. Fahmil Quran, Yusri Simanjunta, Alfi Sahrin Pohan, Juliana Tanjung, Rosminar Siregar SPD. Dan kami mintakan kesediaan Ibu Camat untuk melantik Dewan Juri MTQ tingkat Kecamatan Baris. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar keputusan Camat Barus pada hari ini, Sabtu 29 Januari tahun 2022, saya Camat Barus melantik saudara-saudari yang nama dan jabatannya tercantum dalam surat keputusan tersebut sebagai Dewan Hakim dalam Musabaqah Tilawatil Quran ke-47 tingkat Kecamatan Barus tahun 2022. Diharapkan kepada saudara-saudari melaksanakan tugas sebagai Dewan Hakim dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitas dan penilaiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan rahmat dan hidayahnya kepada saudari-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Dan Ramil dan Bapak Osman Angkatan Laut, dan juga ada perwakilan dari Bapak Kapolsek, ada perwakilan dari Polsek Kapolsek Barus. Kami mohon bersama-sama kita hadir bersama Dewan Hakim Juri. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Dewan Juri MTQ ke-47 tingkat Kecamatan Barus. Semoga nantinya anak-anak kita, para pemenang, adalah orang-orang yang bisa meneruskan dan membawa nama Kecamatan Barus di jenjang yang lebih tinggi. Amin, amin. Allahumma amin. Dan kepada Bapak Ibu dan para Dewan Juri, supaya kita berfoto bersama.